Track yang kedua oleh Mas Ari. Track gato Mas Supri. Lambaikan tangan ke kamera. HRM. Jumpers. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Mancing mania. Mata. Halo Kocong Gunung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu dengan saya di channel yang sama di Gunung Kidul Gokil. Hari ini saya mancing lagi bersama teman-teman di spot Ngambusan ya teman. Dan kita sudah sampai di area spot Ngambusan. Kita nanti akan mancing di spot ini. Dan mungkin teman-teman. Oke, okay. First guys. Track Mas Supri. Gantiannya rock pising. Ngasih kayu pin-pin klambine. Ayo, double strike, yo. Mantap. Ada yang poin 2, poin 1, dan masih banyak yang 0 poin. Tunawi. Track pertama. Double strike korai. Track. Oke. Poin. Proses penjangkaran. Sudah kenal lagi.
terus. Jepers nih. Oke, terima kasih. Strike kembali teman-teman, double strike Mas Ari dan juga Pak Eko, strike double strike kali ini ya. Kita akan coba membantu proses tapi timbuat jangkar laku dunia wis kroso. Kita akan timbuat tak timbannya fokus sini bo. Oke. Kowe. Sarung tangan kok kira-kira nunggu. Ora yo, kaya lagi pertama. Mar mudub banget deh. Alhamdulillah naik kembali, naik yang keberapa Pak? Selawe. Oh ya, awas keplaan lho slet ngono nek nakal iki. Itu cerita. Ya, ora urusan. Mancing mania. Mantap. Double strike. Mantap, kita coba casting kembali teman-teman. Mudah-mudahan masih banyak teman-temannya. Dan kita nanti mendapatkan poin kembali. Seperti itu kita umpannya kita memakai seperti ini ya teman-teman, soft lure yang bentuknya ikan seperti ini. Dan kita menggunakan kail atau pancing barakuda ukuran nomor 4. Dan kita menggunakan senar atau leader. Ini adalah ukuran 028. Sepanjang joran 360 atau bisa dilebihin sampai 4 atau 5 meter tergantung suka seperti itu. Dan kita menggunakan pemberat sebagai peluncurnya, itu adalah timah 60 gram. Dan caranya adalah seperti ini, kita buka, kita tarik dulu ini ya, kita buka dan selanjutnya kita tarik dan buang, tinggal kita tarik. Untuk dragnya jangan terlalu mati, tapi kita buat ketika ada ikan yang menyambar tidak langsung mocel tapi bisa langsung bunyi. Sekarang giliran Mas Budi yang strike. Ya, ikan sudah mulai tampak di permukaan ya teman-teman. Mudah-mudahan naik kali ini karena Mas Budi ini adalah strike pertamanya. Ikannya sudah mulai nampak di permukaan dan tinggal ngepaskan ke grandet dan nanti akan segera ditarik oleh pengrandet. Nah, mantap. Berhasil di grandet seperti itu. Size-nya cukup lumayan. Hey, lambaikan tangan ke kamera. Tap, naik.
Trek gato Mas Supri. Ekspres ini. Mantap. Pelengkungan tajam sekali. Dan gato sudah mulai menampak di kedalaman air. Dan mudah-mudahan nggak perlu waktu lama sudah terlihat di permukaan. Ikan gado sudah nampak di permukaan air dan sekarang adalah proses penjangkaran. Mudah-mudahan bisa naik. Cepret alon. Mantap. Delan delan angkatane wis piro? Kayak guyu sih. Oke, tiba. Double strike. Mas-mas Pompano giliran mendapat strike kali ini. Bajunya bisa serasi sama-sama. Pompano HRF dengan Pompano HRF. Luar biasa. Ini kombinasi seragam yang sangat luar biasa. Yang mendapatkan adalah si Pompano dan HRF. Sana juga strike. Juga sudah landed. Melangkah. Ketekanan tronton. Ini namanya adalah ikan paus tutul. Kalau di sini namanya nogolintang. Strike yang ketiga kali kan gado. Yang pertama tadi naik, yang kedua putus ke mocel, yang ketiga ini mudah-mudahan naik. Ikan gado sore-sore malah mantap. Sayup-sayup mulai kelihatan dari bawah air, mulai nampak warna putih, menandakan ikan gado sudah mulai mau menyerah. Tangan lamun ya, turun lemes ya. Oke, ikan sudah mulai menampakkan dirinya, tanda tak mampu, tanda mulai menyerah. Dan Mas Budi sudah mulai siap-siap untuk proses penjangkaran. Panik kuwi urung yo kose wis munggah ping telurung. Oh, pisan kas berarti pisan kas urung wani se sabar. Rokelnya itu lho. Peswani nih saiki. Proses penjangkaran mudah-mudahan berhasil dinaikkan. Waduh. Ini muntir lho.
Caprok ora kowe? Wah. Urung ya, Bud. Urung. Urung, doke. Taman sah. Ayo, Wani. Wani nek kuwi. Wes dong kok sene, Bud. Alhamdulillah. 50% naik, 60%, 70%, 80%, kurasa ngurus kacang, 90%, 100% udah. Tas. Lah iya kacang, kacangannya siji-siji. Kacangnya cara aku tak ada. Iya, cukup ya. Oke, Kocok Gunung, terima kasih ya, sudah menyimak dari awal sampai akhir. Inilah akumulasi poin kita pada hari ini. Lumayan, ada ikan karasan dan juga ikan gaduh. Mantap, luar biasa. Terima kasih sudah mampir dan jangan lupa dukungannya.